Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi la aliyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamana fi lumihi darin yamin. Al-halatu salisatu, keadaan yang ketiga. Ayat tayakona, bahwa yakin ia wujud al-ma'i, akan adanya air, hawalaihi, di sekitarnya. Ya. Jadi sekitarnya ada air. Ya. Jadi kalau sekitar dia ada air, itu enggak boleh dia tayamum. Wa hadza lahu salasu maratibah, dan ini baginya ada tiga martabat. Al-martabatul ula, martabat yang pertama, ayyakunal ma'u ala masabatin, bahwa adalah air itu ala masabatin, atas satu jarak, yantashiru, yang menyebar ilaiha kepadanya, an-naziluna, oleh orang-orang yang turun, yang singgah. Lil hatabi, untuk mencari kayu, wal hasisi, dan rumput, warra'i, dan menggembala. Ya. Jadi air itu berada di jarak yang tukang kayu, tukang cari kayu, tukang cari rumput, tukang gembala mampu mencapai itu. Ya. Bisa mencari air dalam jarak seperti itu. Dia mampu tuh untuk mencari ya, kayu, mencari rumput, menggembala dalam jarak itu. Maka kalau begitu, wajibu wajib asy'yu, oleh berjalan ilal ma'i, kepada air. Ya. Karena tadi itu ukurannya begitu. Ya, apa? Orang mencari air, mencari kayu, dia bisa. Mencari rumput, dia bisa. Orang gembala, dia bisa. Nah, mencari air juga begitu. Wala yajuzu at-tayamum. At-tayamumu illa in khofa ala ma marra ghairu ikhtisasin. Wala yajuzu, dan tidak boleh at-tayamumu. Dia enggak boleh tayamum. Karena dia mampu untuk mencari air dalam jarak seperti itu. Illa in khofa ala ma marra. Kecuali jika dia takut atas apa yang telah lalu. Nah, dia takut. Yang telah lalu, keterangannya kemarin takut umpama ya. Ya, kemarin takut atas dirinya. Takut atas hartanya sekalipun sedikit, takut hartanya diambil sama orang, takut dirinya entar dicelakain sama orang. Wa ikhtisasin, yang tidak tertentu. Kemarin tadi yang tertentu seperti apa? Ya, seperti kulit bangkai atau terputus dari teman atau keluar waktu. Ini yang tertentu. Yang tertentu enggak. Wa ma yajibu badruhu, dan sesuatu yang wajib oleh mengerahkan segenap tenaganya. Fi tahsilil ma'i, di dalam menghasilkan air. Samanan wa ujratan, harga dan ya sewa. Jadi umpama ya,
dia mesti ngeluarin harganya berapa, samanan duit, ngeluarin duit ya, wa ujratan pakai diupain ya. Qala Muhammad bin Yahya, berkata oleh Muhammad bin Yahya, la'allahu yakrubu min nisfi farsakhin. Kata Muhammad bin Yahya, ya, sesuatu, ini maknya jadi mubtada nih, sesuatu yang wajib mengerahkan segenap tenaga, bazlu itu, memberikannya, memberikan segenap tenaga di dalam menghasilkan air, baik dengan dibayar, beli, ya, samanan dengan dibayar, ataupun pakai upah, diupain, disewa, ya, disewakan, atau ada upah gitu ya, sama upahnya diupain ujrah ya, orang kita suruh kita upain gitu. Berkata Muhammad bin Yahya, la'allahu ya, barangkali, la'allahu kita artikan barangkali ya, yakrubu ya, hampir, barangkali hampir jaraknya itu min nisfi farsakhin, daripada setengah farsakh. Jadi batasnya ini, batasnya dia bayar orang atau dia sewa orang, sampai jarak seperti ini. Nah, jadi kalau lebih dari ini enggak, setengah parsah, berapa setengah parsah? 4, kira-kira 4 kilometer, karena satu parsah 8 kilometer. Yeah. Ini ukuran 8. Ukuran 4 km, wah jauh juga 4 km. Itu batas akhir itu. Kalau lebih sampai 4 km, itu enggak apa-apa lah. Nah, langsung tayamum aja. 4 km jauh juga ya. Penerbang. Iya. Lebih dari itu udah tayamum aja. Iya. Iya. Nah itu kiri kanan. Iya. Kiri kanan. Atas depan belakang. Iya, 4 kilometer ke sono, 4 arah. 4 km ke sono, 4 km ke sono, 4 km ke sana, enggak ada. Tayamum dah. Wa hadhihi al-masafatu fa aqal masafati 'inda tawahumi. Ini masafah, ini jarak di atas ya, jarak ketika ya, dugaan, sangkaan ya, yang kemarin ya. Al martabatu saniyatu, martabat yang kedua, saniyatu, bahwa di sekelilingnya itu ada air ya. Ayakuna ba'idan, bahwasannya dia itu jauh. Bihai sudah dengan sekira law sa'a ilaihi kharajal waktu, jika lalu dia berjalan kepadanya keluar waktu. Nah, kalau seperti ini, fa'aza yatayamamu al mazhabi, dia bertayamum ya, atas mazhab, berdasarkan mazhab kita Syafi'i. Kenapa? Li'annahu faqidun lil ma'i fil hali, karena bahwasan dia itu orang yang tidak mempunyai bagi air pada ketika itu. Anda jauh. Ini bukan di daerah kita ini ya. Daerah kita mah insya Allah air banyak lah. Banyak banget kalau kita mah. Walau wajaba intizarul ma'i ma'a khurujil waqti lama sa'a tayammum as-salam. Walau wajaba, jikalau wajib intizarul ma'i, oleh menunggu air. Wajib nungguin air umpama. Ma'a khurujil waqti, serta keluar waktu, ditungguin air tapi keluar waktu. Kalau begini lama sa'a tayammum, saya tidak ya boleh
tidak boleh bertayamum aslan sama sekali. Kalau nungguin waktu, ya, apa bertayamum sampai keluar waktu. Nungguin air kapan datangnya sampai keluar waktu, kalau begini nggak boleh. Jadi wajib tayamum kalau itu dah. Bihilami malau kanal ma'u ma'u wa khaba fautal waqti law tawaddaa. Bihilami lain halnya ma sesuatu law jikalau kanal ma'u adalah air itu ma'u bersamanya. Ya. Air ada bersama dia. Wa khaba dan dia takut fautal waqti akan luput waktu. Law tawaddaa jikalau dia berwudu. Rupanya waktunya sudah sempit. Nah kalau begini, fa innahu la yajuzu la utayamum, enggak boleh tayamum. Alal mazhabi atas kaum mazhab. Ya udah, wudu aja walaupun keluar waktu. Ente ngapain aja tadi? Mungkin dia ketiduran. Iya. Tiduran. Li'annahu laisa faqidan lil ma'i fil hali, karena bahwasannya itu termasuk orang yang enggak mempunyai bagi air pada ketika itu. Ya. Kelewatannya. Bi khilafi ma law kana al ma'u ma'hu. Lain halnya kalau ada air itu bersamanya, wa khafa fa'utul ma'i waqti, dan dia takut akan luput waktu. Lau tawaddaa jikalau dia wudu, fa innahu maka sesungguhnya la yajuz, enggak boleh lahu baginya at-tayamum, enggak boleh tayamum alal mazhabi, menurut mazhab Syafi'i. Li'annahu karena bahwasan dia itu laisa faqidan lil ma'i fil hali, karena dia itu bukan orang yang ya ketidakan bagi air pada ketika itu. Dia termasuk orang yang punya air. Al martabatu salisatu, martabat yang ketiga. Ayyakunal ma'u bainal martabataini, bahwa ada air di antara dua martabat itu yang tadi di atas. Iya. Yang pertama air itu atas jarak yang orang mencari kayu bisa sampai ke sadanya, orang yang mencari rumput bisa sampai, orang yang menggembala bisa sampai ke sana. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua, dia jauh. Jikalau dia berjalan kepadanya keluar waktu. Nah, dia ini yang ketiga ada di tengah-tengah. Ayyakunal ma'u bainal martabataini, bahwa air itu berada di antara dua martabat itu. Airnya ada di antara dua martabat itu. Bagaimana? Bi antazida masafatuhu ala ma yantasiru ilaihi naziruna, dengan bahwa lebih jaraknya itu atas apa yang menyebar oleh orang yang turun. Yang turun maksudnya nih orang yang singgah ya, untuk mencari kayu ya, untuk mencari rumput, orang gembala. Watak suru, dan kurang an khurujil waqti, daripada keluar waktu, enggak sampai keluar waktu. Ya. Enggak sampai keluar waktu. Jauh-jauh. Ya. Jauh tapi enggak sampai keluar waktu. Nah. Kalau begini bagaimana? Wa fi dzalika khilafun muntashir. Pada demikian itu ada perbedaan ulama yang tersebar. Wal madhhabu, madhhab jawazut tayammum, boleh tayammum. Kenapa? Li'annahu faqidun lil ma'i, karena dia itu termasuk orang yang ya, tidak dapat, ya, tidak mempunyai bagi air fil hali pada ketika itu. Ya, berarti nih jaraknya tadi mungkin sekitar kurang 4 kilo. Nah, tadi kan lebih daripada 4 kilo boleh tayamum. Ini kurang dari 4 kilo. Ya. Jadi umpama tanah abang kurang dikit lah,
Selipi. Kan belum nyari kusono, belum kusono, belum kusono. Iya. Belum malasnya, gitu. Belum malasnya. Capeknya tuh. Kalau bukan yang benar-benar orang mau ibadah, enggak mau nyari. Mau kemana nyari air? Mau ngapain mau sembahyang? Oh, ini langka banget ya. Ya, li'annahu faqidun lilma'i, karena bahwasanya dia termasuk orang yang tidak mempunyai, tidak mendapati bagi air fil hali pada ketika itu. Wa fi sa'i ziyadatun masya ziyadatu masyaqatin, dan pada berjalan itu bertambah kesulitan. Kalau dicari sulit. Ya mama tadi kita ukurlah umpama ya 4 km dari sini ke Tanah Abang dah. Ya dari sini ke Tanah Abang kita nyari-nyari tuh. Ke 4 penjuru, ke sono, ke sono, ke sono, ke sono. Kira-kira gimana tuh? Capek enggak? Capek. Lelah. Belum malasnya. Kan bukan lurus aja nyari ke sono, muter-muter gitu. Masya Allah. Apalagi di zaman sekarang. Tapi alhamdulillah kalau kita sama Allah dikasih air yang banyak. Luber. Wallahu a'lam bishawab.